Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbong, gimana kabare? Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Bersama lagi di Adil Huda Channel. Nah, kali ini saya berada di Jalan Ahmad Yani Kauman Patang, teman-teman, menuju ke utara ke arah alun-alun kota Patang. Karena ini tanggal 31 Agustus 2022 di alun-alun Kota Patang terdapat sebuah acara, yaitu pembukaan pameran buku yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Patang. Nah, seperti apa sih kondisi pembukaan pameran buku ini hari pertama, teman-teman? Oke, ini sudah berada di Kauman Gang 5. Ternyata di sini pedagangnya banyak sekali, teman-teman. Ada pedagang makanan dan juga ada pedagang minuman. Di depan TK Masito ini banyak sekali. Nah, itu ramai dan macet sekali, teman-teman. Kita harap santuy saja menikmati sini pembukaan. Nah, di next video saya mau menunjukkan bagaimana sih pameran buku yang ada di acara ini. Seperti apa? Oke, lanjut teman-teman, kita ke utara. Nah, ini ke kanan itu menuju ke panggung utama, tapi tidak boleh menggunakan kendaraan, teman-teman, harus jalan kaki. Nah, agar itu kita menitipkan kendaraan kita di tukang parkir yang sudah disedia di sini, teman-teman. Ada banyak, tinggal dipilih saja. Nah, ini saya mau ke utara dari Masjid Agung Darul Mutakin Patang. Nah, saya ini mengecek saja, teman-teman, kondisi di sini. Tidak mau turunnya di next video saja. Oke, kita menuju ke utara. Apakah ini diberlakukan satu arah atau bisa untuk dua arah? Nantikan saja, teman-teman. Ini masih terjebak di lampu merah. Oh, alhamdulillah cepat hijaunya, teman-teman. Hijaunya cepat di sini, teman-teman. Hati-hati menuju ke Pandora. Nah, pameran buku ini diadakan kembali, teman-teman, setelah tanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi, teman-teman, nah, ini mulai ramai sekali. Kita coba masuk dari sisi sebelah timur alun-alun Tamatang. Apakah diperbolehkan masuk untuk kendaraan sepeda motor dan juga mobil yang ada di depannya? Oke, kita berubah untuk menyeberang. Oh, nampaknya di situ ada portal, teman-teman. Tidak boleh untuk menyeberang, tidak boleh untuk dimasuki bagi pengendara sepeda motor atau mobil. Oke, kita cari jalan lain. Kita ke timur lagi untuk melihat sisi sebelah timur alun-alun Kota Patang. Bismillah, selalu hati-hati, teman-teman, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berkendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas di negara Indonesia. Oke, ini sudah sampai di depan pegadaian. Kita mau ke alun-alun sebelah timur, nyebrangnya di apa hijau. Setelah ini, teman-teman, perempatan ini, perempatan apa ya namanya, saya lupa. Kita nyebrang balik ke sisi sebelah barat, namanya ramai sekali, teman-teman. Berang saja, bismillah, hati-hati.
Yuk, berangkat. Oh, maaf. Sebelah barat, belok arah kanan, melewati gendingan. Gang belakang Pegadaian itu namanya gendingan. Masih satu RW sama saya, RW 3, tapi adanya sudah berbeda, teman-teman. Oke, kita menyusuri rumah-rumah kecil perkampungan. Gendingan ini, teman-teman, namanya. Masih nuansa kemerdekaan, masih terpasang bendera merah putih. Ini videonya tidak saya skip, teman-teman, ya, dari mulai awal sampai akhir. Jadi teman-teman bisa subscribe channel saya ini apabila teman-teman suka mengenai YouTube saya dan juga penjelasan tempat wisata yang keren di channel Adiluda. Ini sudah masuk di sisi timur sebelah alun-alun Batang. Kita menuju ke utara, ke selatan bakso. Ini ke timur. Oh, nampaknya dari sisi sebelah timur mau menuju ke barat. Tidak boleh, teman-teman, kita mau ke Brigjen Katamso saja. Lihat parkiran, kantong parkir di sini. Ada yang prek, teman-teman. Menuju ke jalan, belok ke arah kanan.